seru banget ya, cicil lo tuh ya. Ciledug. Seru kan? Makanya buat awas saking hausnya, aduh. Yeay, jangan buang sampah sembarangan dong. Yang gitu, gak boleh buang sampah sembarangan. Iya. Kalau ada sampah itu dibuang nih, contoh nih ada tong sampah nih. Oh iya. Oh. Iya saya salah, minta maaf. Sebentar, Bu. Sebentar, Ibu. Tuh lihat, Li. Ya maaf ya Bu, saya gak gitu. Lain kali saya pasti buang pada tempatnya Bu ya. Ini Bu, kan ada di sini juga nih teman kita atau saudara kita, ibu, keluarga. Boleh ini juga setiap hari kerjanya memulung sampah pas ini. Nah kita juga jangan ngotor-ngotori. Betul, itu saya salah, minta maaf. Bu, namanya siapa? Ibu Marsiti. Udah lama Bu, maaf nih maksudnya ibu kerjanya ambilin sampah. Udah lama. Masih kecil-kecil. Anaknya di kemana Bu? Di kampung? Kampung. Oh, Bu. Oh. Ibu apa? Suami. Anak juga, anak empat. Anaknya empat. Ini tiga, yang di satunya lagi di mana Bu? Di? Kampung. Kok di kampung anak ibu? Yang waktu dulu lahirnya dioperasi. Di operasi lahirnya kenapa? Sesar malang jadi di operasi. Jadi gak bisa ngambil, dipinjemin sama orang. Sebentar. Ini ada cerita dari ibu. Ibu dulu hamil. Dulu ibu hamil. Terus operasi sesar. Tapi gak punya uang buat berobat, jadi diambil sama tetangga gitu. Udah umur 13 tahun, dibalikin lagi bocahnya. Loh, waktu itu anaknya diambil terus setelah 13 tahun dibalikin anaknya? Balikin duit yang dulu. Oh, dulu ibu dikasih uang. Dipinjemin uang supaya anaknya maksudnya dirawat sama dia, ibu dipinjemin uang. Terus sekarang anaknya dikembalikan, ibu harus ngembalin uangnya lagi. 5 juta. Udah minjem berapa Bu ke tetangga? Jadi ibu untuk menembus. Oh iya, saya paham. Jadi dulu ini ibu punya anak dan pas lahir mungkin dalam keadaan yang harus dioperasi, dan karena ibu gak punya uang, jadi diambil sama uangnya tetangga atau sama orang lain. Dan ibunya ini, yaudah anaknya diambil, dipinjam uang. Dan sekarang anaknya dikembalikan lagi. Setelah 13 tahun. Suruh diminta lagi uangnya yang dulu dipinjamkan. Tapi ibu ini luar biasa, maksudnya demi anaknya, dia bisa kerja begini. Kangen Bu sama anaknya di rumah Bu? Kangen. Namanya siapa Bu? Namanya Dea. Siapa? Dea. Umurnya 13 tahun. Jadi ibu ini sekali bisa menebus uang 5 juta yang dulu dipinjam. Ya. Dan pengen ketemu sama anaknya. Anaknya di kampung ibu ya? Duh. Cinta seorang ibu ini luar biasa ya ayah. Ya. Saya juga waktu kecil pisah sama papa saya dari umur 4. Karena saya gak mampu, saya sama mama terus papa ke Indonesia kerja. Maksudnya orang tua itu memang luar biasa. Demi anaknya dia kerja sampai banting tulang. Kasian banget. Bu, insya Allah di rumah Mama Mami ada satu segmen yang memang kita biasa membantu dan bisa mewujudkan apa yang memang ibu butuhkan. Insya Allah Bu. Kan lu sebentar ibu ya. Ayo ibu, boleh. Rumah Citi ikut sama ya, ikut. Ibu, gak usah takut, gak apa-apa Bu. Li, boleh dianterin Li. Permisi. Halo Mama, Kiki, Via. Ya. Ini ada Ibu Marsiti. Halo, jadi dia, karena dulu nggak mampu bayar lahiran, dia pinjam tetangga, ya. Terus anaknya diambil. Ibu. Setelah 13 tahun anaknya dibalikin minta uangnya lagi. Aku dengar cerita lo, haru banget lo Ibu. Perjuangan seorang ibu ya. Lihat ke depan Ibu, ya. Yuk kita sekarang sama-sama mau ngasih Ibu hadiah. Tapi sebelum dikasih hadiah, kita mau kasih tantangan dulu buat Li. Oke. Ya, jadi ya. Nanti Li dikasih tantangan, berapa banyak bola yang bisa masuk ke dalam baskom. Jadi bolanya ini akan ditiup. Sini, curu. Harus sini. Bisa masuk ke baskom ya, Bu. Satu bola, hadiahnya 1 juta buat Ibu. Gimana, Ibu? Oh. Ya, Bu ya. Sama-sama berarti kita semangatin Li ya, Bu ya. Ibu tadi utangnya berapa? 5 juta. Ya. 5 juta. Berarti saya 5 bola ya. Bisa kali. Harus dong. Berarti Li akan berjuang buat Ibu Marsiti. Iya. Yeah. Semangat, kita itu Bu. Sama-sama ya. 3, 2, 1. Li. Ayo Li. Jangan Bu, aku mau bantuin. Yeay, 1. Ayo Li pelan-pelan. Ayo, baru 1. Ayo Li. 2. 3.
Iya satu, yeay! Ah! Ayo! Airnya gak ada lagi. Airnya kurang. Air dong. Alhamdulillah. Lihat sini, Bu. Ibu Marsiti mendapatkan 5 juta rupiah. Ketemu lagi besok di rumah Mama Mami Via Valen. Oke, kita joget sama-sama ya, Bu. Bu, udah jangan nangis. Yuk, udah jangan nangis. Sekarang joget sama saya yuk. Ayo, Bu. Udah jangan sedih yuk. Come on.